Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati. Juga mendapatkan keajaiban yang nyata ya. Mendapatkan ketulusan cinta. Mendapatkan kebeningan hati. Terbukanya akal dan pikir. Tercapainya hajat, maksud, cita-cita, dan terwujudnya harapan. Salam alien, salam kopi hitam. Piskes, gimana nih Piskes? Semoga sehat ya Piskes. Motivasinya dulu. Sejak dulu, kini, sekarang, dan nanti, jaga kesehatan. Untuk Piskes, tambah satu lagi. Tetap kasih sayang. Yang dikhawatirkan dari Piskes ini, yang dikhawatirkan dari Piskes, ketika ada serangan-serangan yang gaib, serangan gaib yang dikhawatirkan dari Piskes. Gini maksudnya, serangan gaib yang dapat menyerang zodiak Piskes. Serangan gaib yang dapat menyerang zodiak Piskes. Nah, ini mesti hati-hati ya. Bukan, saya tidak tahu hal-hal gaib ya, tidak tahu. Secara hakikat kita tidak tahu dan memang tidak tahu. Serangan gaib. Nih, serangan gaib. Yang kemungkinan bisa menyerang zodiak Piskes. Bukan untuk buruk sangka, tidak. Tidak untuk buruk sangka ya. Hanya mesti Anda pahami. Mesti Anda pahami. Bahwa ada kalanya kita merasakan tubuh terasa sakit atau lain sebagainya yang seperti itu tanpa adanya sebab langsung. Tanpa adanya sebab langsung. Dan terkadang kita tidak mengetahuinya. Kalau begini kan sebab langsung, misalkan begini sakit kan sebab langsung ya, bakar sakit sebab langsung. Nah ini sebabnya tidak diketahui. Serangan-serangan gaib yang memungkinkan kepada zodiak Piskes. Yang pertama, mungkin ada terserang bagian kepala. Kepala dan rahim. Kepala dan rahim. Nah, ini berasal dari
Amar, jin merah, menyerang kepala dan rahim. Itu berasal dari jin merah Ahmar. Kemudian bisa terjadi misalkan serangan belakang ya, belakang punggung. Nah, itu berasal dari serangan Gurkon. Jin yang menguasai hari Rabu itu Gurkon tuh. Gurkon ini memiliki anak buah yang banyak, begitu banyak ya. Dan anak buahnya ini diajarkan sihir oleh Gurkon tuh. Kemudian perut, bagian perut. Nah, ini berasal dari Samhuras ya. Menurut sebagian pendapat itu jin Samhuras sudah meninggal ya, dan ada gantinya. Nah, ini bagiannya tuh, dan jin Samhuras ini memiliki anak buah juga ya, memiliki anak buah. Itu Raja hari Kamis. Kemudian serangan ke bagian pinggul dan pinggang. Itu nama jinnya yang menyerang Muroh ya. Ini juga memiliki anak buah Muroh itu. Kemudian serangan di kaki itu Maimun. Itu bagiannya jin Maimun, itu biasa serangan di kaki. Kemudian seluruh tubuh itu bagian jin Abiyat. Jin putih. Nah, itu sekedar sedikit pengetahuan. Tentang rasa sakit dan serangan dari jin. Semoga sehat untuk Fiskes ya, dan semoga dijauhkan dari serangan-serangan tersebut. Semoga dijauhkan dari sesuatu yang buruk. Gunanya saya memberitahu ini ya, untuk antisipasi ya, kita akan berantisipasi, waspada itu penting, perlu ya, betul tidak, perlu kan. Maka dari itu kan kita banyak-banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa, dan kita juga menjauhkan diri dari buruk sangka kepada makhluk ya. Tetap kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa dan memohon kesembuhan kepada Yang Maha Kuasa. Sekedar gambaran ya, serangan dari jin dan tempat serangan-serangan kepada tubuh.
bagian tubuh yang diserang. Nah itu, bagian tubuh yang diserang. Nama jin dan bagian tubuh yang diserang. Semoga sehat selalu.